Assalamualaikum, jumpa lagi di sini teman-teman bersama channel Bumi. Masih dari kawasan kota Bandung, kali ini Bumi mau ajak teman-teman semua menuju ke Bandung Selatan. Ada apa sih di sana? Yang pasti Bumi akan mengajak teman-teman semua menempuh jarak lebih kurang 50 km di kawasan Bandung Selatan pagi-pagi naik sepeda motor. Cihuy! Dan rutenya itu super bagus teman-teman, kawasan ladang atau perkebunan teh nih. Memang sepanjang jalur dan rute menuju ke tempat destinasi yang akan Bumi tuju dipenuhi dengan pemandangan yang indah. Lihat nih, di kiri kanan terbentang luas perkebunan teh. Setelah puas melintasi jalur kebun teh, lalu kita memasuki gerbang desa Ranca Bali. Artinya, destinasi yang Bumi cari pun sudah tiba. Inilah dia kawasan wisata Situ Patenggang. Dan untuk harga tiket masuknya bervariasi teman-teman, ada yang Rp25.000, Rp50.000, dan juga Rp100.000. Dan lalu Bumi pun tiba di posko tempat pemberhentian semua jenis kendaraan. Dan begitu sampai, Bumi pun langsung disuguhi dengan pemandangan danau yang luas dan bukit yang hijau. We'll be right back.
Oke, teman-teman ya. Jadi di sini kita ketemu dengan Mas ini. Kita mau tanya dulu tentang tempat ini. Ya, selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Oke, dengan Mas siapa ini, boleh tahu? Nama saya Wahyu, Pak. Mas Wahyunya di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai karyawan yang kerja di sini, Pak. Oke, ya. Jadi di sini kira-kira apa sih yang ditawarkan sama pengunjung supaya mereka datang? Kalau khususnya buat di situ Pak Tenggang, kita menawarkan keindahan alam. Jadi di sini tempatnya enaknya buat santai-santai, buat makan-makan sama keluarga, Pak. Iya gitu ya. Ya, oke. Untuk harga tiket masuknya sendiri berapa ya, Mas? Kalau untuk harga tiket masuknya, kalau kita mau ke situ Pak Tenggang aja, itu tiket harga 25.000, Pak. Ya, kalau buat ke wisata lain, kita ada paketan di paket yang 50 sama yang 100. Kalau yang 50 itu kita buat dua lokasi wisata, itu buat ke Gelambing sama ke situ Patenggang. Yeah. Dengan wahana yang ada di Gelambing itu udah free. Oh, berarti ada tambah glampingnya dekat sini juga gitu. Yeah. Semua ada dikasih free kita dengan 50 tadi. Dengan 50 tadi. Oke, terus yang 100. Iya, kalau yang 100 itu udah tiga lokasi wisata ditambah Kawah Rengganis. Di sana kita menawarkan suspension bridge sama keranjang sultannya, Pak. Kalau di Kawah Rengganis. Jadi yang 100 itu udah all in tiga lokasi wisata. Jadi kita udah bisa masuk, nanti tinggal tunjukin aja tiketnya. Oke, teman-teman. Jadi dengan 100.000 kita lebih dapat banyak lagi variasi tempat-tempat yang lain destinasinya. Oke deh, semoga kedepannya makin ramai, Mas ya. Amin, Pak. Amin. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Wali. Nah, jadi kalau tadi membayar 25.000 itu hanya untuk masuk saja. Tapi kalau membayar 50.000, kita masih bisa menikmati suasana di Resto Pinisi ini, teman-teman. Dan selain itu, kita juga bisa menikmati suasana glampingnya, teman-teman. Dan sekarang Bumi akan eksplor dulu bagaimana sih suasana di Resto Pinisi ini. Jadi yang pasti, resto ini berbentuk kapal yang ada di atas perbukitan. Lumayan besar juga ini kapal. Sekarang ayo ikut Bumi, kita naik dulu teman-teman. Di atas inilah dia restonya. Dan dari atas resto kapal pinisi ini kita bisa menikmati seluruh pemandangan Danau Situ Patenggang beserta glampingnya.
Dan oke teman-teman, demikian tadi review Bumi tentang kawasan wisata Situ Patenggang yang berada di Desa Patengan, Jalan Raya Ciwide, Kecamatan Ranca Bali, Bandung Selatan. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa tonton terus video-video lainnya di channel Bumi. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.